Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Bandung Raya pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024. Akibat gempa tersebut, sejumlah rumah terutama di Kabupaten Bandung rusak. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun menurunkan tim reaksi cepat di lapangan, diantaranya untuk melakukan kaji cepat dan penyelamatan warga terdampak. Gempa bumi magnitudo 4,9 mengguncang Bandung Raya pada pukul 9.41 waktu Indonesia Barat, berpusat di 7.19 lintang selatan LS dan 107.67 bujur timur BT berkedalaman 10 km. Gempa tersebut berdampak pada kerusakan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Dirasakan cukup luas oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Garut, dan sekitarnya. Hasil asesmen sementara dan laporan visual yang kami terima di BNPB, memang gempa ini mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat, ruko, dan beberapa infrastruktur publik, khususnya di Desa Pengalengan, Desa Kertasari Bumi, yang untuk rumah-rumah penduduk kami sudah menerima laporan visual berupa foto dan video. Kemudian ada di Desa Ciberem dan Cihau untuk kerusakan beberapa fasilitas publik. Tim reaksi cepat BNPB melalui BPBD Jawa Barat dan Kabupaten Bandung pun telah diturunkan untuk melakukan kaji cepat, monitoring, hingga penyelamatan warga terdampak. Budi Hartati, Bandung TV.